Halo, balik lagi di channel Krisna Aditya, teman-teman. Nah, berhubung mau lebaran, jadi kali ini kita akan membahas di Piano Imtrik lagu yang bertemakan sama, teman-teman. Jadi, gimana cara improvisasinya? Nanti kita bikin ala-ala seperti apa, teman-teman. Simak terus di Piano Imtrik. Oh, nggak kedengeran pianonya. Oke, jadi biasakan sebelum teman-teman berlatih, sebelum teman-teman bermain, konsep dulu apa yang mau dimainkan ya. Jangan langsung jreng gitu aja dan main sembarangan, teman-teman. Jadi di sini aku akan main lagunya ini. Kalau teman-teman tahu lagu, tahu judulnya, aku agak lupa judulnya apa. Silakan tulis di komentar, teman-teman. Kita akan ngimprove lagu itu, teman-teman. Kita konsep. Jadi Mas Kris pengen di sini. Ini sekedar sharing-sharing aja ya, teman-teman. Boleh teman-teman boleh ngikutin, boleh juga teman-teman improve versinya teman-teman sendiri. Nah, cuman di sini Mas Kris mau bikin dia awalnya ada sedikit ambience. Jadi kita main skills di sana ya, teman-teman. Kita pakai skills Phrygian nanti. Nah, kita pakai skill Phrygian-nya itu, kita main di Do sama dengan C, supaya kita dapat nuansa timur tengahnya. Oke? Okay? Tapi nanti di tengah-tengah, pas kita main bait, kirinya kita ambil Latinnya. Mas Kris akan mainkan tenggo di situ. Nah, model-model begitu. Gimana kira-kira jadinya, teman-teman? Jadi, misalnya kita ambil dulu seperti ini. Contohnya kayak gini. Kurang lebih kayak begitu. Mas Kris coba pandu bagaimana tutorialnya ya, teman-teman. Jadi, skills yang kita pakai adalah skills Phrygian di sini. Ya, yang dia bunyinya adalah Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, kita akan bikin progresi di sana seputar chord 2, 3, 6. Mungkin nanti ada sedikit 3 mayor ya.
kita akan perputaran paling dominan adalah ketiga chord itu, teman-teman. Dengan memainkan dia punya scales berulang-ulang seperti ini. Nah, dengan permainan-permainan scale seperti itu, kita bentuk ambience. Perhatikan dinamikanya, teman-teman, sehingga dia bisa membentuk seperti ini. Kayak begitu, teman-teman bisa bikin, bisa latihan lagi untuk mengentalkan itu dengan mensinkronisasikan jatuhnya dari nada tersebut, misalnya. Nah, jatuhnya di Fa di sini, chordnya 2, D minor. Nah, jatuhnya 3 di sini, chord E minor. Sedikit dia fade out, baru kita masuk lagunya. Pakai tenggu. Nah, bassnya dia menggunakan pam, 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 pam. Kita bisa repeat-repeat main kayak gitu supaya nuansa timur tengahnya dapat, tapi nuansa dia punya dansa tenggonya itu dapat, teman-teman. Ini bukan berarti kita mengimprovisasi lagu ini secara sembarangan, enggak, tapi ini enak, teman-teman, kita mainkan seperti ini, dan ini di konsep ya. Oke, kemudian menjelang refrain. Scales-nya kita bisa mainin. Atau di sini deh. Nah, kita bisa mainin seperti itu. Oke. Jadi, teman-teman bisa memainkan dinamikanya juga. Ya, kalau kita bisa ambil sedikit garis, kalau kita bikin dari bait pertama tadi, setelah kita memainkan scales ya, Phrygian-nya tadi, scales-nya ini juga teman-teman bisa ganti dengan scales Arabian, kalau teman-teman punya keyboard yang bisa disetel untuk Arabian. Kalau memang teman-teman menggunakan piano, bisa gunakan Phrygian ini atau Gypsy Scales ya. Nah, kemudian teman-teman baru masuk ke bagian tenggonya tadi. Nah, masuk sini. Sampai selesai satu frase. Teman-teman bisa pindah ke bagian atasnya. Supaya dia nggak monoton. Atau kebalikannya, kita bisa mulai dari atasnya. Dan seterusnya, baru kita masuk ke sini lagi. Baru masuk ke refrain, ya. Sering-sering menggunakan split seperti ini.
kita coba mainin sebagian ya dari bait kedua ke refren. Gunakan oktav seperti ini, gitu ya. Dia akan jauh lebih manis. Nah, silakan teman-teman mencoba, tapi teman-teman basicnya harus tahu dulu, melodinya harus tahu dulu, tidak boleh hilang melodi utamanya, dan chordnya teman-teman harus tahu. Ketika kedua konsep itu teman-teman sudah bisa memahami, melodinya tahu, chordnya tahu, baru perhatikan model dan gaya permainannya. Pengen seperti apa genrenya? Kalau yang tadi diterapkan adalah tenggo. Nah, kemudian apa yang kita mau kasih di sana? Nuansanya apa? Kita bisa kombinasi dengan scales. Teman-teman juga bisa memainkan ini dengan cara balat biasa-biasa saja. Contohnya tanpa menggunakan kombinasi-kombinasi scales. Oke, sampai sini dulu aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut join di Piano Buddy, silahkan cek di kolom komentar, di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu, salam harmonis.